gila. Karena nah, ini kan bisa terbuka, mati, dibentuk aja. Karena semua orang juga udah pasti tahu. Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Oh shit. Yep. Oke. Okay. Ya, terus counter. Oke. Okay. Ya. Yuk. Yang gue suka sih ini ya, spionnya futuristik banget anjir. Kalau buat posisi ya ini sport banget ya, sport banget. Terus lumayan apa ya, sebetulnya lumayan enak dengan posisi tunggangan yang kayak gini, paha dan kaki udah pas ya kan, paha dan kaki udah pas gini. Terus kalau ini apa ya, mungkin stangnya gue kurang suka, kurang gimana ya. Kalau buat stang gue lebih prefer ke ini ya, mono, ninja mono ya. Gue suka tuh posisi stangnya di bawah gini, under yoke ya. Kalau ini enggak, mungkin itu doang sih kayaknya. Ntar coba kita tes yang ini ya, yang KTM versi duknya. Kalau ini kan RC, isi 2,5 ya. Ya, begitulah. Hai. Oke, buat handlingnya enak.
Ya begitulah ya. Yup, anjir. Langsung hashtag #global, hashtag #global KPR untuk ini, karena ini yang akan dijadikan untuk gue agak jinjit ya. Karena ini tinggi banget, sumpah. Ini motornya tinggi banget. Mungkin bisa di setel kali ya. Ini tuh ada logo apa, bisa dilihat sini ya, nggak kelihatan mungkin. Logo racing KTM sini. Ya, so far sih gue suka ininya ya, suka desainnya, terus lekukannya lumayan bagus. Bannya pakai Diablo Russo nih ya. Oke, lumayan enak. Karena ini bukan single seater ya, ini boncengan nih. Oke. Mantap. Coba yang ini. Iya, lumayan enak tarikan awalnya. Cuma enggak ini ya, belum berani narik gitu. Belum berani narik atasnya gimana enggak tahu. Cuma bawahnya enak sih. Nah. Ini sama enggak? Ini tarikan atas. Atasnya? Oh. Coba deh boleh. Oke. Okay. Ya. Tolong hashtag nobar KPR. Gaya lo, kehebohan lo saat sabar kali ini. Ini adalah seri ke-13 dari total rangkaian selama beberapa seri dari kesinegolnya. Seri keempat. Jadi masih tersusun 5 seri lagi. Setiap apa yang gue katakan di sini akan gue berhubungan untuk kami semua. Jadi kalau kita baik, bawa anjir. Enakan ini posisinya. Iya. Enakan ini coy. Siapa saja. Fotoin dong. Ini buat kami itu, buat record. Lu gak mau nyobain itu? Mau ditonton satu-satunya atau mau bagi dulu official racing apparel dari pihak 46, terserah. Kalau misalnya mau nonton-nonton dulu, ini gua taruh dulu, terserah. Nonton dulu ya. Ya, gua mau tes ini ya, KTM Duke-nya. Posisinya enak banget, gila. Anjir. Happy, boleh mau tangannya? Bagus, go, right, go. Wow, gila. Enakan yang ini ya. Serius, enakan yang Duke, anjir. Wah. Stres. Kok bisa ini tadi ya? Lompat, gila. Anjir. Enak banget sumpah, motornya enak. Kalau buat Duke enakan yang Duke. Kalau menurut gue ya, asumsi pribadi gue enakan yang Duke. Karena apa ya, gue suka posisinya. Puh gila tenaganya. Buset, sumpah. Kalau buat Duke, sumpah ini Duke enak banget. Enak, ini enak. Sumpah, gila, mantep. Gue ini sekedar test ride aja ya. Jadi bukan review, mohon dijelaskan di video. Nanti kalau buat review, silakan kalian lihat di video-video yang lain, ya kan? Karena gue cuman test ride aja, kebetulan lagi kesini dan gue lihat apa motor ini dan ini. Free di test ride, lo boleh datang ke mana ini meh? Sudirman, FX Sudirman di CPR ID ya, di Car Gloss Pro Rider. Gila enak banget sumpah ini motor. Apa gue jadi ngambil ini aja? Aduh. Tapi kalau buat yang lo suka firing ya mungkin RC ya. Kalau gua ini kalau buat naked ya, naked ini udah lumayan gokil. Lumayan kenceng ini tenaganya anjir. Enak banget kira, sumpah nih. Ini baru gigi 2 ya.
ini indikatornya lumayan bagus, gila. Tuh kan, lampu depannya gini. Gue suka karena posisinya ya. Posisinya enak banget, sumpah. Ini terenak yang gue pernah lu lihat deh. Lu lihat dari sini ntar ya. Lihat deh. Gue tes rem belakangnya. Gila, ternyata bagus juga tuh, anjir. Ya, kalau buat tampilan lo bisa lihat sini. Netralnya agak susah ya. Tuh, oh ya bisa. Bisa dilihat sini. Nah kayak gini, kalau yang duk ya, lo bisa lihat. Ya boleh lah ya, boleh kayak gini. Ya, gue suka sih so far. Gue lebih suka yang ini daripada RC. Gak tau kenapa. Knalpot yang kecil gini. Nah, oke lah. So, gue bukan review ya. Tapi kalau review lo bisa lihat video yang lain di YouTube. Gue nggak jago review sih kayaknya. Oke. Okay. Oke, okay, kita cobain lagi. Mumpung free. Ya. Yeah. Gila gede banget sih. Ya enak banget anjir, sumpah. Serius enak banget. Gue nyobain buat wheelie apa ya. Coba ya kita wheelie ya. Anjir. Gila, sumpah enak-enak ini.